Berikut ini merupakan hasil pertandingan PSIS Semarang versus Barito Putra serta klasemen, top skor, top assist dan jadwal selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Inilah hasil pekan ke-24 Liga 1 BRI Indonesia antara PSIS Semarang versus Barito Putra. Berikut klasemen sementara hingga hari ini. Untuk top skor sementara dipimpin oleh Ilijas Pasojevic dari Bali United 16 gol. Sedangkan untuk top assist Taisai Marukawa dan Rico Simanjuntak sama-sama koleksi 7 assist. Laga Persija Jakarta versus Madura United telah resmi ditunda. Banyaknya pemain Persija Jakarta terpapar COVID-19. Untuk jadwal selanjutnya, Arema FC versus Persija Raja Aceh pukul 6 sore lewat 15 menit, disiarkan langsung oleh Indosiar. Persela Lamongan versus Persebaya pukul 8 malam lewat 45 menit, disiarkan langsung oleh Indosiar. Untuk tanggal 11 Februari, Persikabo versus Persita Tangerang pukul 3 sore lewat 15 menit, disiarkan langsung oleh live streaming video. PSM Makassar versus Borneo FC pukul 8 malam lewat 15 menit, disiarkan langsung oleh O Channel. PSS Sleman versus Persib Bandung pukul 8:30 malam, disiarkan langsung oleh Indosiar. Untuk tanggal 12 Februari, Bayangkara Solo versus Bali United pukul 6 sore, disiarkan langsung oleh Indosiar. Berikut ini 11 pemain terpilih sebagai pemain terbaik pada pekan ke-23. Miswar dari PSS Sleman untuk posisi kiper. Untuk posisi 4 belakang, Alfarizi dari Arema FC, Gufron dari PSS Sleman, Sergio dari Arema FC dan Rio Fami dari Persija Jakarta. Untuk posisi tengah, Harrison Cardoso dari Persita Tangerang, Nelson Alom dari Persipura dan Sani Rizky dari Bayangkara Solo. Untuk posisi depan, Carlos Fortes dari Arema FC, Yeven dari Persipura, dan Francisco Torres dari Borneo FC.